wujud ke lelaki idaman. Lelaki idaman ni sebenarnya yang dah kahwin ke, yang belum kahwin ke, akan ada ciri-ciri lelaki idaman dia. Tapi persoalan dia, wujud ke tidak sebenarnya lelaki idaman yang kita bayang-bayangkan ni? Nak tahu jawapan? Jawapannya wujud, tetapi lelaki idaman yang kita bayangkan itu yang akan datang pada kita adalah separuh, okey, ataupun kurang dari separuh yang kita idamkan. Okey, apa maksudnya? Maksudnya macam ni. Okey, ada certain ciri yang kita idamkan pada seorang lelaki tu, dia memang dah ada daripada dia kecil sampai dia besar, dia dididik sebegitu. Tetapi ada ciri-ciri yang kita nakkan dia jadi lelaki idaman tersebut adalah hasil usaha kita berhemah dengan dia dan hasil usaha dia juga berhemah dengan kita. Maksudnya saling melengkapi. Okey. Lelaki idaman itu wujud. Apa yang anda bayangkan itu wujud, tetapi separuh daripada list yang anda tulis tu. Okey, sebab apa? Separuh tu memang dah ada dalam diri dia. Another half tu kita yang kena bantu dia untuk pupuk benda tu dalam diri dia. Okey, apa contoh? The first thing is lelaki idaman semua wanita adalah lelaki yang bertanggungjawab. Okey, bertanggungjawab ni very wide sebenarnya. Okey, very wide, tapi as in bertanggungjawab itu dia tengok generally, adakah dia bertanggungjawab kepada keluarga dia yang asal, adakah dia bertanggungjawab dengan kerja-kerja dia. Okey, itu very general. So kalau kita tengok generally dengan orang lain pun dia okey bertanggungjawab, okey, dia menunaikan hak masing-masing orang, semua orang dikeliling dia. So basically insya-Allah dia boleh buat benda yang sama dengan kita. So bertanggungjawab itu adalah memang orang kata didikan daripada rumah seorang lelaki tu. Maksudnya dia dibesarkan dalam keadaan bertanggungjawab ke tak. So kita tak boleh 100% mendidik dia nanti. Itu datang sebelum dia berkahwin dengan kita. Kemudian kita cuma top up dan kita cantikkan lagi sifat tanggungjawab dari seorang lelaki tu. Itu lelaki yang bertanggungjawab sebelum kahwin memang wujud sangat ramai. Tetapi kekal bertanggungjawab dan tahu setiap tanggungjawab selepas berkahwin itu bukan semua. Kita kena sama-sama ingatkan, kita kena sama-sama belajar. Yang kedua adalah seorang lelaki yang berkeputusan. Okay, ini juga bertanggungjawab dan berkeputusan. Berkeputusan ni kita tak boleh ubah. Kalau seorang lelaki tu, kalau memang asalnya dia tak berapa nak berkeputusan, kita susah nak paksa dia jadi orang yang berkeputusan. Apatah lagi nak buat keputusan untuk orang lain. So berkeputusan mesti datang sifat tu daripada sebelum dia berkahwin dengan kita. Ada yang cakap macam ni, saya memang nakkan seorang lelaki yang penyayang, sangat-sangat penyayang. Okey, betul. Memang ada lelaki yang memang dia, sifat dia memang naturally dia penyayang. Tetapi penyayang dan kekal menyayangi itu two different things. Okey, kalau dia memang azalinya seorang yang penyayang, kita tengok dia dengan family dia, dengan dia punya kawan-kawan ke, tetapi untuk kekal menyayangi itu bukan depend kepada sifat azali dia. Itu adalah usaha kita dengan dia selepas kahwin nanti. Faham tak? Okey, kekal menyayangi itu memerlukan banyak topak-topak daripada kita dan juga usaha daripada dia untuk kekal bercinta dan saling menyayangi selepas kahwin. Seterusnya, family man adalah satu karakter yang memang dia ada sebelum kahwin. Okey. Dia ada sebelum kahwin. Maksudnya, ada lelaki yang memang dia suka sorang-sorang. Dia tak suka environment yang orang terlalu ramai. Dia memang dah cakap dia memang mungkin dia anakkan anak seorang dua. Dia tak boleh nak ramai-ramai yang tu. Dia pening. Maksudnya, ada juga orang yang macam tu. So, ada lelaki yang memang dia dah cakap awal-awal, saya nak family yang besar sebab saya ni memang kerja saya kerja je, tapi kalau orang saya balik rumah, saya memang nak rumah tu macam kenduri, macam hari raya. Dia cakap gitu. Because he is a family man. Dia nak pulang ke dalam rumah itu dalam keadaan dia sebagai orang kata banyak orang yang perlukan dia. Dia nak rasa macam tu. So family man adalah sesuatu yang selalunya dididik ataupun dipupuk dalam family dia sendiri. Gitu. Okay? Dan ada satu yang Bona kata bukan satu kesilapan sebenarnya. Ramai yang antara kita yang kita cakap macam ni, Bunda, saya kan, saya sayang ayah saya. Ayah saya tu kalau dengan mak saya tu macam ni. Ayah saya tu kan, dia tu baguslah. Memang ikut je. Memang apa-apa pun yang mak saya minta tu, ayah saya buatlah, Bunda. Baguslah dia. So saya malas panjang ceritanya, tak nak panjang ceritanya. Saya nak lelaki idaman saya seperti sebiji macam bapak saya yang bernama Kamarudin.
itu adalah satu mistake yang sangat besar kalau kita sebelum kahwin kita ada mindset sebegitu. Kita nak berkahwin dengan orang yang karakternya sama macam bapa kita. Jangan letakkan benchmark yang terlalu tinggi. Kesian dekat bakal suami nanti. Sebab apa? Kita kena tengok dua benda. Nombor satu, bapa kita mungkin dah umur berapa. Kita tak tengok bapa kita yang dulu umur 20 tahun. Yang mak kita dengan bapa kita dah sama-sama usaha untuk bentuk mereka pada tahap ini sekarang. Okey? Ha, pada tahap ini sekarang. Jadi kita tak boleh nak compare dengan bapa kita yang dah bertahun-tahun berpengalaman rumah tangga, dia dah terbentuk cantik dah umur dia 60, 65 tu adalah usaha mereka berdua. So you cannot just take a package, you cannot just pick macam okey, aku nak package tu. Ha, sebab package itu adalah usaha sendiri kita berdua.